Okay guys, kita sekarang berada dekat premiere screening for movie Imaginal. So sekarang premiere dia tak start lagi tau. Kita tengah tunggu Betul Husairi sampai. Kalau saya nanti akan reviewkan movie tu untuk korang. Jom. Guys, aku baru je balik dari tengok cerita Imaginer, filem terbaru arahan Nick Amir Mustafa starring Diana Danielle and also Betul Husairi, pelakon Malaysia yang aku cukup suka lah waktu sekarang ni. No homo. Now before that, hari tu Amal Studios ada release satu video dia mengisahkan pasal macam mana director cerita ni, Nick Amir Mustafa, dia menceritakan kat kita lah kisah dia sebagai director from the first movie yang dia buat, which was Kill, yang keluar pada tahun 2011-2012 macam tu, and then followed by his second movie Terbaik Dari Langit pada tahun 2014, and now 9 years later filem ketiga dia Imaginer pula keluar. And korang dengar macam mana dia share kat kita perjalanan dia sebagai director sampai sekarang, aku rasa macam cukup inspiring lah. Korang boleh try check it out. So untuk cerita Imaginer, aku rasa cerita ni adalah satu cerita Melayu yang cukup unik dan menarik. Sebab aku rasa tak banyak cerita Melayu ataupun cerita Hollywood yang cuba bawa isu hypnotism macam dalam cerita ni lah. Dan cerita ni dia punya genre is science fiction or romance. Tapi korang jangan terpedaya dengan perkataan science fiction kat situ. Sebab aku rasa the only science fiction aspect of this movie is dia punya helmet hypnotism yang dia pakai dalam poster dia tu lah. Dan cerita dia mengisahkan macam mana watak Betul Husairi ni, nama dia Zuhal, and dia ni macam ada masalah mental sikit, and disebabkan satu trauma yang berlaku dalam kehidupan dia before this, dia tak dapat nak move on in his life in terms of dia punya memories and all that. And cerita ni sebenarnya agak confusing and berat jugalah untuk kita hadam And after movie tu habis, diorang ada buat macam sidang media in which interviewers boleh tanya soalan kepada barisan pelakon. And masa tu aku dah terdengar Afni Shauki ni, dia macam cuba explain kat one of the interviewers. Dia kata that cerita ni ramai orang kata kat dia yang dia agak slow. Tapi sebenarnya dalam dia punya slow tu pun ada banyak lagi benda yang kita masih lagi boleh appreciate. Contoh macam in terms of dia punya cinematography. Nah bagi aku, the way they shot this movie memang nampak nice. Tempat-tempat yang diorang pergi untuk shoot tu kan, aku rasa memang lawa gila lah. And masa aku tengok tu, buatkan aku tertanya tau, ni sebenarnya kat mana tanah lapang tu semua. Sebab memang aku rasa macam really beautiful lah. And the filter yang dia pakai throughout this entire movie kan, membuatkan aku rasa macam aku tengah tengok like a dream sequence. And the acting by Betul Husairi aku rasa memang tip top. Nah, watak Zuhal yang dia kena bawa dalam cerita ni, dia jenis macam seorang yang tak tahu what is going on, macam confused semua tu kan. Sebagai aku mimik muka Betul Husairi dalam cerita ni memang kena dengan watak dia tu. And yang aku paling cukup impress sekali pasal cerita ni is dia punya props and equipment yang dia pakai. Contoh macam dia punya kereta yang dia drive, dia punya rumah yang dia orang duduk semua tu, aku rasa macam semua tu benda-benda lama tau. And even komputer yang dia pakai dalam cerita ni membuatkan aku tertanya, diorang ni sebenarnya dekat era ataupun zaman bila sebab semua tu nampak macam 1990s ataupun early 2000s punya style. And also message yang cerita ni cuba sampaikan pun dia agak strong jugalah. It's about family. Dia macam nak cuba ceritakan hubungan kekeluargaan antara bapak dengan anak, antara adik-beradik and also antara suami dengan isteri. And ada satu scene tu in particular aku rasa memang buatkan ramai orang menangis lah dalam wayang tu. And the main reason why that scene works is because dia punya script and also dialogue yang diorang pakai dalam cerita ni is actually quite fantastic juga lah. Dia punya script itu tak rasa janggal, and aku rasa perbualan yang diorang ada dalam cerita ni adalah perbualan yang kita boleh dengar in real life juga. Nah, untuk cerita ni punya kekurangan pula, macam aku cakap tadi, scene cerita ni macam agak confusing and macam slow sikit kan. So I think it might not be for everyone lah. And also ada few scenes yang buatkan kita rasa macam a bit repetitive sebab diorang macam ibarat tunjuk kita benda yang sama. And teori aku tadi yang aku cakap macam diorang berada dekat zaman yang lama tu kan, tapi bila aku tengok Diana Danielle punya karakter in terms of watak tu punya pemakaian, aku rasa macam dia punya style pemakaian tu macam tak kena dengan zaman tu. Sebab kalau dia dari zaman tu, takkan dia pakai style macam tu. So aku rasa macam dia punya watak tu lagi sesuai pakai macam baju kurung macam tu. Tapi ni aku punya personal opinion je lah. This is how I view the film. So maybe other people ada diorang punya different interpretations kan pasal cerita ni. But yeah, aku rasa cerita ni memang best lah. And aku rasa macam kita boleh rasa bangga that filem Melayu kita ni dah sampai kualiti yang macam tu. So disebabkan benda ni, aku kasih rating Imaginer 8.1 out of 10. Okay guys, so that's all I can share with you guys for this video. I hope you guys enjoy this video. Don't forget to hit like and subscribe. Kita jumpa lagi next video pula. Bye.